memberikan tutorial bagaimana cara kita mengupload ke hosting website sekolah, script website sekolah gratis ini ya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama seperti biasa ya, kita buka hosting kita dulu, masuk ke cPanel. Buat teman-teman yang belum mempunyai hosting, nanti saya akan bagikan link hosting murah ya. Ini unlimited add-on domain, kemudian ini disknya unlimited, bandwidthnya unlimited ya, inutnya sampai 1.500.000. Nanti saya bagikan linknya di deskripsi ya. Oke, pertama kita buat subdomain dulu. Kita buat contoh web. contohweb.nwkaltara. Oke, contohweb.nwkaltara.org.id. Kita create subdomain. Oke, kalau sudah jadi subdomainnya, lalu kita buat database ya. Kita masuk ke MySQL database. Oke, kita buat databasenya contoh website, contoh web. Oke, create database. Oke, kalau kita sudah buat database, selanjutnya kita buat usernya ya. Kita buat user, buat usernya sini. Bagi teman-teman yang belum buat user, bisa buat user, tapi karena saya sudah buat user, tinggal saya add user to database ya. User ada minimal 2 user, kita masukkan ke contoh web. Tampilkan seperti ini. All privilege exchange. Oke, jika sudah, tinggal 2 langkah. Kita buka file manager. Di file manager ini kita akan upload filenya ya. Tadi subdomainnya yaitu contoh web nwkaltara.org.id. Oke, kita upload filenya. Di sini saya sudah sediakan filenya di sini. Data pribadi, username, hosting, upload ya. Sini versi 2.48. akan upload versi 2.48 sekarang. Oke, sambil kita menunggu uploadnya selesai, ini cepat sebenarnya, cepat. Kita buat atau kita upload SQL-nya di PHP admin. Oke, ini scriptnya gratis ya, bisa bagikan juga biar para teman-teman merasa semua punya website ya. Admin 52 contoh web. Oke, kita tinggal masukkan import SQL nya nanti SQL nya juga saya bagikan nanti. Oke, kita lihat sudah selesai yang ini. Tinggal kita ekstrak ya, ekstrak. Oke, jika sudah di ekstrak, tinggal kita atur konfigurasinya ya. Tempat atur konfigurasinya di application, kemudian kita ke config, lanjut kita ke database, edit. Oke, kita sesuaikan dengan database yang sudah kita buat tadi itu. Database yang sudah dibuat tadi itu admin 52 contoh web. Usernya admin 52 user. Passwordnya saya buat sama dulu. Oh, salah. Ini hostnya ini ya. Passwordnya. Oke, jika sudah, tinggal kita save change. Oke, ini masih menunggu. Ada settingan tambahan yang harus kita rubah, yaitu berada pada index pada halaman awal ya. Di index PHP
data development di sini ya, diganti dengan production. Macamnya production. Seandainya tidak diganti ini tidak bekerja dengan optimal ya. Menu-menunya tidak bisa bekerja dengan optimal kalau tidak diganti. Yes, change. Oke. Coba kita coba buka meskipun belum selesai. Contoh web. Sudah bisa ya. Meskipun ini belum selesai tapi sudah bisa ya, tapi harus sampai selesai ini di upload ya. Oke, inilah tampilannya, cukup mudah, cukup mudah, cukup gampang. Oke, nanti di video selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk masuk ke adminnya ini. Oke, buat bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan dukung channel ini dengan cara klik subscribe. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan tolong bagikan ke teman-teman supaya teman-teman yang lain juga bisa memiliki website sekolah secara gratis. Oke, itu saja dari saya. Sekian. Wallahul muwaffiq ila dzalika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.